Inilah rahsia yang ramai orang selalu repeat order, okey? Kacang sirih pedas manis. Assalamualaikum. Ya Allah, kakak ni berlari. Dia nak payungkan saya, guys. Sebab kat luar ni sebenarnya rintik-rintik hujan tau. Tapi saya tak sangka, ya Allah, baiknya. Okay, so welcome to restoran Adam's Kitchen. Korang boleh nampak sangat-sangat luas. Lepas tu desain dia macam kosong je. So senang lah budak-budak macam nak berlari-lari, ya kan. So kat sini saya nak explain apa je yang saya makan. Korang harus tengok dan korang akan nampak expression saya macam mana. So korang harusnya boleh menilai sedap ke tak sedap. Okay, saya nak jelaskan dulu apa je yang saya makan. Saya ada pesan set nasi lemak. Yang set nasi lemak tu sambal nasi lemak dia sedap. Lepas tu ada sayur kacang. Yang sayur kacang ni saya bagi nilai 7 sebab selalunya saya makan sayur kacang ni di jenis yang crunchy tau. Macam baby buncis kan, atau kacang panjang pun soalnya dia akan goreng rangup. Tapi yang ini dia jenis sayur tumis yang sayur kacang tu jadi lembut lah. So saya tak berapa minat, tapi untuk rasa korang jangan risau sebab semua cukup rasa. Lepas tu saya order nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood ni harga dia hanya belasan ringgit, tapi boleh kongsi 2 hingga 3 orang makan. Korang nak cari kat mana? Bila korang makan kat restoran, harga belasan ringgit, portion dia boleh kongsi hingga 3 orang makan. Selalunya restoran ni harga dia paling murah dalam RM22 macam tu lah kan. Okey, lepas tu saya ada lagi makan tofu plat, macam tahu lembut, tahu Jepun gitu, yang plat gitu. Itu pun sedap. Itu budak-budak boleh makan dan memang itu bersih. Budak-budak makan. Lepas tu sotong salted egg. Sotong salted egg ni juara, guys. Ya Allah, rasa dia tak strong tapi cukup rasa. Macam mana nak kata, terkadang ada sotong salted egg ni di sebahagian tempat dia too much strong. Jadi bila makan banyak kita muak. Ada juga yang light sampai kita tak boleh rasa salted egg-nya. Faham tak? So yang ini saya bagi nilai 10. Korang jangan main. Saya dah bagi nilai 10 untuk sotong salted egg-nya. Lepas tu ada apa lagi? Sup wantan. Sup wantannya pun sedap. Anak saya suka. Yang paling best kuah dia tu, guys. Ya Allah. Lada sulahnya terasa, masinnya ada. Macam mana Astaghfirullahaladzim, saya edit video ni pun sampai telan air liur lagi, guys. Lepas tu isi wantannya penuh, tak ada angin dalam wantan tu, memang full inti dia tahu. Lepas tu kat dalam sini, kat restoran ni maksud saya, dia menyediakan juga macam-macam dimsum. Ada dimsum banyaklah. Saya pun dah makan dimsum tu, tapi saya tak sempat rekod sebab dah habis. Lepas tu apa lagi sup shark. Saya dah makan juga. Okey, harga pun RM18. Kita boleh kongsi 2 hingga 3 orang. Sangat-sangat sedap sebab kalau korang makan sup shark tu dekat hotel ke apa, harga dia akan mencecah RM28 atau RM30 macam tu. Okey, so portion dia sama je. Saya makan hingga habis ya, guys. Lepas tu apa lagi ya, untuk airnya. Airnya pun sangat-sangat kau. Honey lemonnya anak saya sangat suka sebab lemon dan honeynya tak kedekut. So kita betul-betul boleh rasa. Tapi kalau saya akan minum plain water sebab banyak sangat lauk yang kita dah makan. So saya akan netralkan dengan plain water saja.
Lepas tu dekat sini ada juga menu breakfast yang sebenarnya hingga ke malam ada, tapi dia fresh ya. Contoh macam mie kolok. Mie kolok tu dia sediakan sebenarnya untuk breakfast, tapi bila dinner macam ni kita datang, kita request pun dia masih sediakan ya guys, dan dia akan baru masak lagi. Tapi ini salah satu restoran yang saya memang puji kesedapannya, sebab semua cukup rasa, masuk sangat dekat lidah dan tekak saya. So saya memang akan selalu datang insyaAllah. So korang yang berdekatan kawasan Kota Masai atau Johor Bahru, korang boleh datang atau korang boleh google Adam's Kitchen kat mana-mana cawangan yang berdekatan dengan korang. Kalau ada cawangan lah, sebab saya tak pasti, sebab ini hanya kedua kali saya datang. Saya datang pasal searching je guys, just searching. Yang pertama tu saya tak buat vlog, so yang ini kedua saya datang saya buat vlog, sebab macam rugi saya tak berbagi info restoran yang sedap kepada korang. Saya rasa macam berdosa tak bagi tahu ada restoran yang sesedap ini. Ha, yang paling bestnya pekerjanya sangat-sangat ramah, tu yang buat kita macam nak datang lagi, nak datang lagi. So guys, korang tak payah tunggu lama, korang cepat searching Adam's Kitchen and you must go. You bawa family you all semua, memang tak rugilah. Okay, thank you guys. Selamat melihat kenikmatan saya menyantap semua makanan sedap ni. Okay, hai, assalamualaikum. So di sini saya nak menegaskan lagi ya, untuk customer baru yang kacang rangup sira. Okay, sebahagian ada yang komen yang kacang rangup ni, dia kata kenapa tak rangup ya, lemau ke, masuk angin ke. Guys, namanya benda kita dah sira, dia tak akan kerangupannya mencapai 100%. Tapi dia rangup lah, dia bukan jenis yang korang kena bezakan. Namanya masuk angin, mesti dia akan bau tengik tau. Okey, jom kita rasa. Bismillah. Dia rangup, tapinya dia bukan jenis yang bunyi kruk-kruk-kruk macam tu. Jadi, menurut saya, dia rangupnya rangup lembut, guys. Korang boleh nampak ya, dia tersira sangat cantik. Rasa dia manis pedas. Okey, so ini ialah kacang sira pedas manis. Okay, hai. So, saya nak memperkenalkan keempat produk homemade saya. Ini ialah sambal garing bawang. Korang memang kena try sebab ramai customer yang dah puji kesedapan sambal garing bawang ni. Lepas tu yang ini ialah kacang rangup berempah. Sebelum goreng kacang ni, saya akan marinate guna santan dan garlic. So, rasa dia lemak, masin, ada rasa kari-kari sikit macam tu. Lepas tu yang ini ialah sambal garing bilis kacang. Bilis dan kacangnya sangat rangup. Ketahanan sambal garing ni boleh tahan hingga 4 bulan. So, korang memang kena wajib punya sambal garing ni, korang letaklah kat office ke kat rumah, sebab sangat membantu untuk dijadikan lauk makan. So untuk traveling pun sangat sesuai. And the last one ialah kacang sira pedas manis. Yang ini dia rangup, tapi jenis rangup yang lembut ya. Lepas tu rasa dia pedas manis, so sangat-sangat sedap. Korang yang nak try boleh terus beli dekat Shopee atau WhatsApp saya.